menjauhi segala larangannya. Biarlah diri, keluarga dan masyarakat daripada sebarang perkara yang menimbulkan kemurkaan Allah, yang seterusnya mengundang musibah dan bala bencana. Khutbah pada hari ini adalah bertajuk "Kita Masih Belum Menang". Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Muslimin yang dimuliakan, Hari Raya Aidilfitri disambut bagi meraihkan kemenangan melawan hawa nafsu sepanjang bulan Ramadan. Nafsu makan, minum, hubungan kelamin dan nafsu lain dilawan sedaya upaya agar dapat mencapai puncak kemenangan di iaitu takwa. Dalam suasana pandemik COVID-19 yang masih melanda negara kita dan dunia seluruhnya, kita wajib bersyukur kerana diberi peluang untuk menghidupkan bulan Ramadan di masjid dan di surau dengan kematuhan SOP yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa agama. Keadaan tahun ini berbeza daripada tahun yang lalu, dan segala puji bagi Allah di atas nikmat ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Muslimin yang berbahagia, namun marilah kita sama-sama bermuhasabah. Adakah kita benar-benar telah menang setelah menanti Ramadan selama 30 hari? Adakah nafsu makan dan minum kita benar-benar telah dikekang? Jika selera makan dan minum masih belum dikawal sepenuhnya, sehingga kita makan dan minum semampunya, malah membawa kepada pembaziran akibat pembuangan makanan yang tidak diusir, maka kita masih lagi belum menang. Bagaimana pula dengan lidah dan tangan kita? Adakah masih kita berbicara yang kotor, yang keji dan menyakitkan hati orang lain? Tangan kita adakah masih lancar menaik perkataan dan komen-komen yang berbau hasutan, kebencian, dendam dan pelbagai kekejian di laman media sosial? Jika masih ada, maka kita masih belum menang. Bagaimana pula dengan amal ibadah? Adakah terdapat peningkatan? Adakah amal ibadah yang kita lakukan sepanjang Ramadan berjaya memberi kesan dalam kehidupan kita sehingga kita benar-benar menghayati takwa? Atau amal ibadah kita yang hanya membuatkan kita bertambah riak, wujud dan bongkar, seolah-olah orang lain masih kurang beramal, sebaliknya hanya kita yang banyak beramal? Jika ada peningkatan dan kesannya, maka alhamdulillah, kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Taala. Namun jika sebaliknya, berarti kita masih belum menang. Bagaimana pula dengan tahap kesabaran? Lebih-lebih lagi berpuasa dalam keadaan pandemik COVID-19 yang masih melanda. Adakah kesabaran kita berada pada tahap maksimum? Atau kesabaran kita hilang kerana orang-orang yang tertentu dan suasana tertentu, lalu membuatkan kita hilang kawalan terhadap lidah dan tangan kita? Jika begitulah keadaannya, maka kita masih lagi belum menang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Muslimin yang dirahmati Allah, hakikatnya kemenangan yang disambut ketika Hari Raya Aidilfitri bukanlah semata-mata kemenangan zahir yang ditampilkan melalui pakaian baharu, aksesori baharu atau perabot baru. Kemenangan sebenarnya adalah takwa, ketakwaan yang mengalir dalam diri lalu terzahir melalui gerak kerja dan perlakuan kita. Hal ini demikian menuntut kita untuk terus bermujahadah, bukan hanya pada bulan Ramadan, malah sepanjang hayat, sehinggalah kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa Taala pada satu harinya. Firman Allah Subhanahu wa Taala di dalam surah Al-Hijj, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Beribadahlah kepada Tuhanmu sehinggalah kematian datang kepadamu. Dan renungkanlah doa malaikat Jibril alaihi salam yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak, "Bu'dan liman adraka Ramadana falam yughfar lah." Yang bermaksud semoga dijauhkan daripada rahmat Allah orang yang sempat menjalani Ramadan tetapi dosa dia tidak diampunkan. Jika beginilah keadaannya, nyata sekali kita masih belum menang. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Taala kita menaruh harapan agar dia berkenan menerima ibadah, puasa dan amalan kita yang baik.
Hakikatnya nilai ibadah kita bukan terletak pada berapa banyaknya kuantitinya, tetapi yang utama adalah kualitinya yang melayakkan ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita, itulah kemenangannya. Sebaliknya jika amalan kita ditolak, berarti kita masih belum menang. Muslimin yang dimuliakan, mengakhiri khutbah pada pagi ini, marilah kita memperbanyakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat dan keizinannya, kerana kita masih lagi diberikan peluang menunaikan ibadah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Rebutlah peluang yang diberikan untuk mengimarahkan masjid atau surau berhampiran kita sementara dikurniakan kesempatan. Khatib berpesan kepada diri dan meraih kepada semua lapisan masyarakat, patuhilah segala SOP yang telah ditetapkan. Semoga Allah yang kita semoga usaha yang kita lakukan ini dapat rahmat Allah, seterusnya mampu menghindarkan penularan wabak yang melanda. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikri al-hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. الله أكبر، 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 ولله الحمد. الحمد لله حمدا كثيرا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وأوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رضى الله عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا واضي الحاجة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين، واجعل كلمتك هي عليا إلى يوم الدين، واغفر الكفرة والمشركين الملحدين المبتدعين، واصلح من صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين، وأحلق من في هلكه صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المسلمين في فلسطين. آمين. المسلمين في فلسطين. آمين. المسلمين في فلسطين. آمين. اللهم دمر كفارا واليهود والنصارى والمشركين. آمين. اللهم يا الله يا الله اهزمهم وانصرهم وانصرنا عليهم. اللهم إنا نجعلك في نهور أعداننا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابهم يا غفار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب وحازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله. اللهم يا الله يا رحمن كن يا الله توفيقا هدايه معايا
dan inayah kepada Raja kami Julia Muhammad yang dikuat misalnya bersembilan dalam khusus Ibu Mufris Ibni Almarhum Tunggu Nawir yang teramat mulia dan tidak terundang yang empat yang teramat mulia Tunggu Besar Tampin serta yang teramat mulia Tunggu Tunggu Besar Seri Menanti dan Datuk Kelami Putera Datuk Haji Mubarak bin Dohad dan pemimpin mukmin sekalian pemulihan penuhilah hari-hari pemerintahan mereka dengan keadilan yang mendatangkan kemakmuran dan kebajikan. Allahumma sunna ma'asyara muslimin wahdina wasadidna bi khairil bariyah wahdina siratakal mustaqim siratal ladzi an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbana la taj'alna fitnatan lil qawmi dhalimin wa najjina bi rahmatika ya Nabi rahmatika minal qawmi kafirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar